Wow. Kita lagi kerja, ada yang ngasih coklat di suatu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya ya, dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tak kurang satu apapun. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini sudah mau memasuki bulan Ramadan ya. Jadi kita itu persiapan sembusa ya, kita bungkus-bungkus sembusa karena ini pekerjaan rumit ya. Jadi kita itu harus siapin persiapan ya. Nah, dibungkusin terus nanti kita taruh di frozen ya. Jadi suatu waktu kalau ada perlu ya, mungkin ada tamu atau gimana gitu, kita itu sudah punya stoknya banyak ya, sudah punya persiapan. Ini sembusa ya teman-teman ya, ini masih baru dibeli kemarin. Ini sembusa, ini ada juga yang crispy ya. Ini sembusa biasa, ini biasa ya teman-teman ya. Dan ini ada mukarmas. Mukarmas itu skripsi ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau bungkus-bungkus ya teman-teman ya. Ini isinya daging ya, daging. Ini saya barusan sudah bikin ya. Ini banyak sekali teman-teman, tuh liatin. Ini ada daging ya, bawang bombay. Pokoknya lengkap lah, bumbunya lengkap sekali ya. Dan ini yang ijo-ijo itu daun seledri kita banyak sekali ya, dan macam-macam daun ya. Kalau di Saudi itu orang Arab harus ya, harus ini wajib diwajibkan sama orang Arab itu. Dan ini adalah makanan apa ya, khas Saudi Arabia mungkin ya. Kalau bulan puasa itu, buka puasa selalu harus ada ini yang namanya sembusa teman-teman. Oke, sekarang saya mau bungkus ya, saya mau bungkusin sembusanya. Siap-siap kita kerja ya, buat persiapan bulan Ramadan. Seperti ini kita keluarkan ya teman-teman. Ini tipis sekali ya, ini dapat beli ya, bukan bikin ya. Kalau di Indonesia mungkin lumpia ya teman-teman ya. Ini tipis sekali ya. Ya, tipis sekali. Jadi kita bikinnya itu seperti ini ya. Kalau saya sih nggak harus dicontong dulu. Kita ambil satu sendok ya teman-teman ya, lalu kita taruh di pojok ya. Aku sih maunya yang banyak aja, biarin kalau gendut itu mantap ya. Nah, kita isi lalu kita lipat seperti ini ya teman-teman ya. Kalau yang belum bisa, walaupun seperti ini ya, susah ya. Saya aja pengalaman dulu pas pertama kali ke Saudi itu masih belum bisa ya. Gimana ini caranya kita ngelipat itu nggak bisa ya, tapi sekarang kita alhamdulillah sudah bisa, papa juga bisa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sembusa saya akan bungkusin. Ini banyak ya, ini tadi teh dagingnya 800 gram ya, jadi dua, saya ambil dua tadi itu. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut bekerja. Buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak videonya Siti TKW Arab, saya ucapkan terima kasih ya, banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Yang baru menemukan channelnya ya, saya Siti TKW Arab, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, ini mohon maaf ya suaranya agak serak-serak basah karena aku tuh batuk, ini masih batuk ya, batuk mungkin karena mau pergantian cuaca atau gimana ya. Jadi banyak yang batuk juga di sini tuh, tapi kalau dibilang corona, alhamdulillah ya, kalau di Saudi itu sudah bebas dari corona, insya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu semuanya semakin membaik ya. Seperti ini ya teman-teman, TKW Arab itu kalau lagi mau bulan Ramadan itu segala macam itu kadang dibikin ya, kalau biar enggak ini repot-repot kita sendiri ya. Jadinya kalau lagi ada waktu kayak saya ya, kayak gini ya, saya bikin
terus saya bungkus, saya simpan di fridge ya. Jadi biar nggak repot. Soalnya kalau mendadak itu repot, bulan puasa itu suka capek ya, kalau di Saudi itu capek sekali ya, kerjaan itu kayaknya numpuk. Lagian kalau malam itu di Saudi, orang Arab itu kalau bulan puasa anak-anak itu nggak pada tidur. Nah seperti ini ya teman-teman, saya lanjut bekerja bungkus sembusa. Ini teh pekerjaan rumit loh teman-teman loh, kalau kita kebanyakan duduk juga capek ya enggak. Tapi semua itu kita syukuri aja ya, kita alhamdulillah kalau majikan juga baik, jadi enggak, mereka terserah saya sih mau saya bikin taruh di fridge atau dadakan gitu, itu terserah saya aja. Tapi kalau dadakan bagi saya yang repot sekali teman-teman, karena kalau orang Arab itu bulan puasa suka apa-apa dibikin, makanan apa-apa dibikin, seperti itulah ya, jadinya repot sendiri ya. Lanjut bungkus ya teman-teman ya, lanjut dibungkus sampai selesai. Kalau nanti sudah capek ya istirahat dulu kita ya. Nah seperti ini ya teman-teman, bungkus-bungkus sembusa. Lanjut teman-teman, nanti saya kasih lihat ya hasilnya kalau sudah selesai. Ini tipis sekali teman-teman, subhanallah. Ini dapat beli ya, bukan bikin saya, karena kalau bikin nggak bakalan bisa seperti ini kalau nggak ada mesinnya, pasti harus pakai mesin ya. Saya masih batuk teman-teman. Duh, kalau sudah datang batuknya ya Allah, sampai endok full biar gendut sembusanya. Kalau gendut itu mantap ya. Ya ada yang bilang kalau gendut itu mantap. Jadi sembusanya juga diisi yang banyak ya dagingnya, biar gendut. Kalau gendut itu mantap teman-teman. Nah ya, saya sudah bikin tapi baru sedikit seperti ini ya teman-teman ya, kita bikin semuanya ya sampai selesai. Nanti kalau sudah banyak kita simpan di fridge ya, biar kalau mau masak itu kita tinggal ambil saja, nggak repot-repot. Ini untuk sekali bikin itu untuk cukup berapa hari ya, karena makannya itu nanti nggak cuma sembusa kan, macam-macam teman-teman. Masih ada bikin fetayer, masih ada bikin spring roll. Ini makanan khas, tapi kalau sembusa ini harus ya, harus. Kalau saya sih suka bosan, paling makan nasi putih atau makan indomie seperti itu teman-teman. Ya, gimana lagi ya, karena ini kesukaannya orang Arab ya, kita ikutin aja ya. Nih, ikannya nih, daging. Dagingnya banyak sekali, tapi aku banyakin ini tadi daun apa ini? Aduh, daun ketumbar, daun seledri, pokoknya sama saya tak banyak biarin, biar sembusanya mantap. Seperti ini TKW Arab. Kita bekerja sambil salawat teman-teman, salawat alhamdulillah. Ini pekerjaan kelihatannya sepele tapi ini rumit ya teman-teman, ini makan waktu loh, itu kita itu harus bungkus kayak gini kan makan waktu. Makanya saya itu suka bikin yang banyak, taruh di fridge gitu, jadinya enak. Ada yang kasih coklat. Wow, kita lagi kerja ada yang kasih coklat sesuatu. Halo, anak aku berada. Syukran. Apa
pagi kerja dikasih coklat teman-teman anak, suruh makan coklat katanya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut sambil makan coklat, dikasih coklat. Tapi kalau kalian timah lakin, dia lebih nanti.